My Vitriol. Som Warner dan Ravi Kesavaram adalah dua pemuda dari Sri Lanka yang sama-sama menempuh pendidikan di UCL, yaitu University College London. Mereka berada di kelas yang berbeda, namun ruangan mereka saling berhadapan, di mana Warner mempelajari ilmu genetik, sedang Kesavaram mempelajari biokimia. Ini penting gak sih? 1,5 tahun kemudian, mereka berdua melakukan jamming dan melahirkan nama My Vitriol sebagai nama band mereka. Nama ini diambil dari novel thriller pembunuhan karangan penulis Graham Greene. Ravi memainkan drum, sedang Som memainkan instrumen lain baik gitar maupun bass. Atas saran kawan mereka, Som dan Ravi merekam single demo pertama mereka yaitu Delusions of Grandeur yang selesai hanya dalam waktu 2 hari saja. Demo ini pun sampai di tangan seorang DJ radio yang cukup ternama dari radio BBC London, yaitu Steve Lamarck. Ia pun memutar single My Vitriol pada slot acara yang tidak terjadwal di radio tersebut, di mana ini mampu menarik perhatian baik dari para media maupun label musik. Beberapa bulan kemudian, lagu-lagu My Vitriol masuk dalam album kompilasi yang dikeluarkan oleh label ORG Records dan Abuse Records, dan diputar juga di radio-radio di Eropa, United Kingdom, dan Asia. Hasilnya mampu menyita perhatian label besar A&R Records. Namun, mereka berdua memutuskan untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah mereka terlebih dahulu. Pada masa ini, mereka juga berusaha mencari tambahan personil band untuk dapat bermain secara live nantinya. Seth Taylor, mantan gitaris psychedelic metal dari London yaitu Min 400, akhirnya resmi bergabung dengan My Vitriol setelah seorang basis wanita bernama Caroline Bannister yang juga teman satu kampus mereka berdua di UCL, melengkapi line-up My Vitriol. Debut single mereka yaitu Always Your Way atau Pieces akhirnya dirilis oleh ORG Record pada 6 Desember 1999. Debut ini banyak diputar di radio-radio serta masuk dalam playlist seperti pada Radio 1 dan X FM. Selain itu, mendapatkan sambutan publikasi yang bagus sebagai single of the week dan juga single of the month dari majalah-majalah musik seperti Kerrang, Front, The Fly, dan Rock Sound. Pada akhir minggu 1999, My Vitriol bekerja sama dengan manajemen pertunjukan musik yaitu Infectious Mushroom yang juga menaungi band S dan Garbage. Lalu mereka memainkan 7 acara musik pada masa itu. Pada akhir Desember, My Vitriol menandatangani kontrak bersama label Infectious Record. My Vitriol merekam seluruh lagu pada debut album mereka di studio Linford Manor. Album ini diproduksi oleh Chris Weldon, seorang produser musik rock dari kota Inggris yang juga pernah memproduksi Foo Fighters, Garbage, Big Sis, Z7, dan lain-lain. Sebelum debut album mereka rilis, sepanjang tahun 2000, mereka banyak merilis single berbarengan dengan tur-tur musik mereka. Seperti pada 17 April merilis single Losing Touch, mereka sedang tur bareng Dark Star, K, dan Crockett. Lalu pada 10 Juli, single Cementitious tur bareng Perfect Circle dan Will. Beberapa bulan kemudian, mereka juga bermain di Reading Festival serta Leeds Festival. Lalu menjadi band pembuka Deftones. Pada masa itu, Chino Moreno, vokalis Deftones, menyebut mereka sebagai band terbaik dunia. Setelah kesibukan tur mereka sepanjang 2000 hingga awal tahun 2001, pada 5 Maret 2001, album debut mereka Fine Lines resmi dirilis. Album ini mengeluarkan hits seperti Always Your Way serta Grounded. Fine Lines mampu menembus UK album chart pada Maret 2001 dan berada di peringkat 24. Beberapa bulan kemudian, My Vitriol menandatangani kontrak dengan Epic, sebuah label distribusi untuk Amerika Serikat, dan kabarnya mampu meraih $400,000 dalam penjualan mereka di Amerika Serikat. Hiatus. Pada tahun 2003, setelah kurang lebih 3 tahun disibukkan dengan jadwal tur yang padat, Som Warner mengabarkan pada sesi interview dengan majalah Kerrang bahwa My Vitriol akan hiatus atau break sementara. My Vitriol dikatakan sebagai band pelopor alternative rock era post-grunge dengan sentuhan nu shoegaze-nya. Meski begitu, sekitar bulan Desember 2003, mereka dikabarkan juga tengah bekerja sama dengan Colin Richardson, salah satu produser atau sound engineer musik dari London, untuk memproduksi persiapan album berikutnya yang rencananya dirilis pada tahun 2004. Bocoran dari lagu-lagu album tersebut seperti War of the World, My Whole Implodes, Between Mercury and Mars. Namun, album tersebut tidak juga muncul di tahun tersebut. Pada sekitar tahun 2005, My Vitriol muncul kembali dan bermain di sebuah arena kecil di O2 Academy in Islington, London. Mereka memainkan hits-hits mereka serta menyiapkan debut album live.
Pada masa itu, basis Caroline Bannister setelah acara tersebut mengumumkan mengundurkan diri dari My Vitriol dan digantikan oleh Laura Salmon, mantan basis band heavy metal yaitu Area 54. Line up baru ini bermain di Coco Concert Hall di London pada November 2006. Berlanjut pada Maret tahun 2007, My Vitriol merilis single This Time melalui label ORG Record. Lalu disusul pada Juli 2007, A Pyrrhic Victory EP dirilis oleh Extra Mile Record. Single ini dirilis secara khusus atau limited edition dengan berjumlah hanya 1000 kopi saja. Dalam album ini hanya terdiri dari 4 lagu seperti War of the World dan juga lagu cover dari penyanyi Martika yaitu Toy Soldiers. Mereka melanjutkan bermain di beberapa festival musik di UK seperti Download Festival, Q-Fest serta Offset Festival. Mereka melanjutkan tour di sepanjang tahun 2008 hingga 2009 seperti di UK, lalu Eropa hingga Jepang, dan ditutup pada 14 Januari 2009 di London, Astoria. Mei 2013, setelah kembali hiatus kembali, selama 4 tahun mereka bermain untuk pertama kalinya di Coco London. Pada masa ini, gitaris Seth Taylor mengundurkan diri dari My Vitriol untuk sementara waktu saja, karena ada urusan keluarga, lalu digantikan oleh Sam Hervey. Seth Taylor kembali mengisi line-up My Vitriol pada September 2013. Namun, basis Laura Salmon mengundurkan diri dan digantikan oleh Tatya Starkey, yaitu cucu dari drummer legendaris The Beatles, Ringo Starr. Sebuah platform fanbase online, yaitu Pledge Music, mengumumkan bahwa My Vitriol akan merilis album yang berjudul The Secret Session. Album ini pada akhirnya dirilis pada tahun 2016 secara limited fanbase only dan resmi berada pada streaming di media pada 7 September 2017. Mereka kembali melakukan tour pendek pada Maret hingga April di UK pada 2017 dan beberapa show mereka ditunda karena masalah kesehatan pada Sam Warner. Pada tahun 2020, album ini kembali dirilis untuk pasar Amerika Serikat melalui label Bandcamp. My Vitriol adalah sebuah band yang sangat santai dan hobi banget hiatus. Datang pada masa era post-grunge dengan style alternatif rock dan pengaruh My Bloody Valentine, Slowdive, Spinesang serta Mudvayne lalu menyajikan No Shoegaze ala mereka. Mereka juga memiliki beberapa video klip hits seperti Always Your Way dan Grounded, lalu Pieces, Infantil serta Mood Swing. Band ini cukup menarik dan banyak dinanti oleh fans-fans mereka. Meski hingga saat ini baru memiliki 2 album studio saja dari tahun 2001 hingga sekarang. Cek lagu-lagu mereka di semua media streaming online atau beli CD-nya. Oh iya, cek juga website mereka di myvitriol.com. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ya!